kabar lu? Welcome back to my channel dan balik lagi di konten gue Faris Match Day. Jadi ini ya namanya baru Faris Match Day karena sebelumnya gue juga sering banget akhir-akhir ini nonton bola di stadion langsung ya kan. Jadi kali ini gue lagi di Jakarta Bor, tepatnya di Stadion PT IKA di markasnya Bayangkara FC, karena hari ini ada match day Piala Indonesia babak 16 besar antara Bayangkara FC lawan PSIS Semarang. Jadi hari ini gue udah di depan halaman dari Stadion PT IKA ya kan, karena abis ini gue langsung aja ke tiket box karena gue belum dapat tiket ya kan. Jadi dan buat kalian yang baru pertama kali nonton vlog ini, selamat datang di channel gue, selamat datang di channel terkece tersuper terbis di Indonesia bro. Jadi biar kayak Atta Halilintar, biar ketularan 10 juta subscriber anjay. Jadi abis ini gue langsung otw aja ke tiket boxnya di halaman depannya pas di Stadion PT IKA ya kan. Jadi yaudah ikutin terus vlog gue karena gue mau otw kesana, oke? Okay? See you. Mas, mau beli tiket? Boleh ya, berapa mas? 50.000. Oh iya, makasih. Sama-sama. Yoks, udah dapat tiket Bor Bayangkara lawan PSIS Semarang ya kan. Regular gate full ya kan. Mantap. Nah, oh ya. Awal kick off. Sudah masuk bola lagi. Oh!
Oke, bro, jadi ini gue sekarang udah lagi di rumah, ya kan? Baru balik dari stadion PT IKA. Tapi, by the way, gue dapat pengalaman yang cukup menarik, ya. Karena gue sebenarnya tadi nggak nonton Bayangkara FC sampai selesai. Karena gue sampai babak pertama, gue langsung cabut. Ya, karena ya gue sebenarnya udah rada bad mood, ya kan, di stadion. Karena yang pertama, gue tadi juga sempat ditegur oleh beberapa petugas di stadion. Karena gue bawa kamera, kayak vlogging gitu. Jadi, mungkin persepsi mereka, gue merekam pertandingan untuk ya dijadikan bahan highlight yang nanti bisa di-re-upload di YouTube gitu mungkin ya. Cuman gue juga gak tahu. Tapi dari situ gue juga belajar bagaimana sih beretika di stadion gitu. Karena kalian mungkin yang udah sempet ngikutin vlog-vlog gue di stadion selama ini, kayak di Stadion Rejagung Tulungagung, Brawijaya Kediri, Kanjuruhan Malang, Gelora Bung Tomo Surabaya, Gelora Bung Karno Jakarta gitu. Jadi selama ini kalian nonton, gue juga selama ini fan-fan aja gitu ya. Jadi gue juga gak tahu sih sebenarnya kalau di Indonesia tuh di stadion tuh gimana sih, boleh gak sih bawa kamera gitu. Tapi kalau setahu gue pribadi, jujur gue pernah dengar kayak istilah kalau di stadion di luar negeri itu kayak ya semacam ya nggak boleh ya bawa kamera ke dalam stadion gitu. Cuman kalau di Indonesia itu boleh atau enggaknya kayak masih ambigu gitu menurut gue ya. Jadi bukannya gue mencari pembenaran atau pembelaan, enggak, cuman mungkin selama ini gue juga belum ada yang negor atau gimana gitu, gue juga nggak tahu. Karena bisa jadi selama ini gue melakukan perbuatan yang salah di dalam stadion gitu. Jadi ya menurut gue pampel dari Bayangkara FC sendiri menurut gue juga bener sih, karena gue sampai ditegur dua kali cuy. Ya berarti kan there is something mistake from my inner gitu kan. Jadi yang pertama tuh sebenarnya kronologinya begini cuy. Jadi pertama itu waktu gue bawa kamera gitu kan di tribunnya Bayangkara kalau nggak salah, ada satu petugas yang langsung menegur gue, datang bilang ke gue kalau di situ gue nggak boleh ngerekam segala macam. Oke, nah abis itu gue bener ya, namanya gue ditegur gue langsung patuh dong, gue nggak ngerekam lagi gitu kan. Tapi salahnya gue itu setelah gue pindah tempat, jadi setelah ditegur itu gue sempat pindah tempat cuy. Jadi setelah pindah tempat itu gue masih megang kamera, dan mungkin itu kesalahan gue di situ. Nah mungkin setelah gue pindah tempat itu dia juga sempat mengawasi gue karena gue masih megang kamera, dan salahnya kamera itu nggak gue masukin ke tas gitu. Jadi mungkin dia langsung lapor ke atasannya gitu ya, kayak petugas yang mungkin yang punya lebih jabatan di atas dia gitu. Jadi waktu yang kedua akhirnya gue ditegur lagi cuy, tapi dalam keadaan kamera gue itu udah nggak gue pegang. Jadi waktu ditegur yang kedua itu kamera gue itu udah gue masukin di tas gitu. Jadi gue bener-bener kayak di-distract banget gitu ya, jadi kayak lo bisa dibilangin nggak kayak ini. Sebenarnya gue bisa, karena waktu awal itu gue sebenarnya udah nggak ngerekam lagi, jujur gue udah nggak ngerekam. Tapi salahnya gue ya itu tadi, kamera masih gue pegang. Jadi mungkin dia mikirnya gue masih kayak pengen ngerekam lagi gitu loh cuy. Jadi ya menurut gue, ya gue respect sih dengan keputusan mereka, karena bagi gue itu kalau mereka menindak gue dengan teguran mungkin pasti ada something wrong di dalam gue gitu kan. Jadi mungkin mereka juga melakukan tugas-tugas yang harusnya mereka lakukan di tempat yang mereka kerjakan gitu. Jadi menurut gue ya gue respect sih dengan beberapa petugas, dan gue juga thank you banget udah ditegur, karena itu menurut gue menambah wawasan gue juga dan pengalaman gue. Semoga kedepannya gue lebih berhati-hati lagi dalam ya menggunakan kamera di stadion gitu. Jadi di video ini gue juga pengen memohon maaf sebesar-besarnya buat Anpel Bayangkara FC atau pihak-pihak terkait yang menurut gue merasa dirugikan dengan aktivitas gue di stadion. Tapi sebenarnya begini cuy, gue pengen curhat, karena menurut gue itu gak pernah kayak apa ya, punya niatan merekam suatu pertandingan untuk dijadikan bahan highlight yang di re-upload di YouTube. Seperti kalian mungkin ketinggalan suatu pertandingan gitu cuy, pasti kalian langsung mencari highlight atau after match videonya pasti di YouTube gitu kan. Dan menurut gue itu lebih parah daripada gue, karena mungkin itu dengan apa ya, kayak semacam mencuri hak siar televisi. Ya mungkin gue di sini juga dalam tanda kutip gue juga bisa dikatakan mencuri gitu. Cuman sebenarnya gue itu bener-bener kayak vlogging biasa gitu di stadion cuy. Jadi ya kayak gue tuh mendokumentasikan aktivitas pribadi gue di dalam stadion dalam menonton bola, as simple as that gitu cuy. Jadi bener-bener sepele, cuman menurut gue bisa menjadikan itu sebuah masalah gitu. Jadi ya gimana lagi. Dan sebenarnya gue bad mood itu nggak cuman karena gue dilarang rekam di dalam stadion ya. Jadi sebenarnya dari awal gue berangkat itu sebenarnya udah bad mood banget cuy. Karena pertama gue nggak punya teman nonton buat berangkat ke stadion, teman nonton. Apalagi kalian yang pernah nonton video gue selama tribun, pasti gue bawa minimal satu teman untuk nemenin gue di stadion. Itu nggak gue dapat hari ini karena gue bener-bener nggak punya teman hari ini. Teman gue pada sibuk semua ya kan. Dan selain itu di awal pertandingan itu udah sempat gerimis gitu ya. Jadi gue pengen cepet pulang awal ya, karena gue bawa motor dan gue juga nggak bawa jas hujan gitu. Jadi ya itu salah satu bad mood gue karena gue lupa bawa jas hujan itu tadi. Jadi permasalahan gue bad mood di sini nggak satu-satunya gue menyudutkan pihak dari Panpel Bayangkara. Jadi gue malah justru berterima kasih kepada mereka, dan gue juga memohon maaf
sekali lagi kalau misalkan gue punya kesalahan kepada mereka gitu. Jadi ini bisa menjadi pelajaran buat kalian semua yang bawa kamera ke stadion gitu ya. Jadi kalau kalian merasa video klarifikasi ya, bisa dibilang ini vlog gue ke stadion plus klarifikasi gue di stadion tadi ya. Jadi kalau kalian merasa video ini bermanfaat banget buat ya edukasi teman-teman kalian di stadion, kalian juga bisa share video ini ya kan, karena menurut gue ini suatu masalah yang menurut gue masih ambigu di Indonesia, terutama di stadion-stadion di Indonesia gitu ya. Jadi mereka panpel dari Bayangkara juga udah melakukan standar operasional kerja yang menurut gue mereka juga udah lakukan di stadion gitu. Jadi dan kalau kalian suka dengan video ini, please klik tombol like dan berikan komentar kalian pendapat dengan pertandingan ini. Dan tentunya yang paling penting yang gue ngerekam itu ya, itu pendapat kalian gimana. Dan gue saranin kalian tidak usah menghujat atau menyalahkan atau menyudutkan satu pihak manapun. Gue meminta kalian untuk memberikan pendapat kalian yang fair. Jadi bagaimana sih solusinya, atau mungkin kalian lebih punya referensi daripada gue gitu. Jadi bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jadi support gue juga dengan kalian mengklik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan buat kalian yang terus ingin mensupport gue, selain klik tombol subscribe, kalian wajib juga untuk klik turn on your notification yang ada tombol lonceng agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue selanjutnya. And I'll see you on the next video, okay? Ciao, thank you, bro.